Semuanya, bertemu lagi dengan saya Kak Sela di Pagar Alam Post Channel. Pelayanan SIM di Kota Pagar Alam mulai pindah dari Markas Satlantas Polres Pagar Alam ke Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Mapolres Pagar Alam, Komplek Perkantoran Gunung Galih. Ini dia beritanya. Kapolres Pagar Alam AKBP Erwin Aras Genda SIK melalui Kasatlantas AKP Teguh Hidayat SH didampingi Kasih Humas AKP Mas Tony SH menyatakan mulai Senin 22 April 2024 kantor Satpas Satlantas Polres Pagar Alam telah diresmikan penggunaannya. Tempat pelayanan yang baru ini diklaim lebih representatif dan memiliki fasilitas lengkap sehingga pemohon akan nyaman. Persiapan sudah selesai 100%. Pelayanan akan kami buka mulai pukul 08.00 waktu Indonesia Barat tanpa ada kegiatan seremonial apapun. Petugas akan langsung melayani pemohon, pungkasnya. Kak Sela, Pagar Alam Post Channel.